Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ketemu lagi bersama Caca di Tanjung Pinang. Salam persaudaraan. Mantap. Guys, untuk video Caca kali ini Caca ngajak kalian untuk melanjutkan nonton bersama movie yang bertajuk Warkop DKI Jodoh Boleh Diatur part yang kedua. Nah, tapi sebelumnya Caca ingatkan dulu untuk kalian, kalian harus tetap jaga kesehatan ya guys ya, karena sekarang cuaca lagi tak baik nih, ya kan? Kadang hujan, kadang panas, kadang berangin, kadang tak berangin, nanti jadilah kayak Caca nih. Tapi alhamdulillah Caca udah sehat ya guys ya, tinggal sisa-sisanya aja nih, suaranya masih sengau-sengau gitu ya kan? Nah, terus juga Caca mau kasih tahu sama kalian, insya Allah di tahun 2024 nanti, untuk reaction movie ya, akan Caca bikin itu mungkin seminggu 2 atau 3 kali ya guys ya, akan kita mix dengan video-video yang lain gitu ya kan. Jadi kita adil gitu ya, jadi adil dan merata gayanya, minta ampun. Nah, ya udahlah ya, sekarang kira-kira videonya gimana, dan sebelum Caca mulai, kalian jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya guys, thank you. Oke guys, karena Caca udah siap, langsung puterin aja videonya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lu apa? Ras! Pak, itu dia! Pingsan kawan. Ras! Masih gak ada gak? Ikan. Lu di bawah. Gimana ceritanya? Cabut. Kas. Bangun, Kas. Kas. Winda! Ini China Ali! China Ali. Don? Dra? Bek? Kok pada belepotan? Gila lo! Lo yang belepotan! Masih untung kan peristiwa itu terjadi sekarang? Coba kalau udah sempat kawin. Hidup sebagai suami istri. Rumah bisa hilang. Mobil hilang. Jabatan hilang. Deposito hilang, semuanya bisa hilang. Ini masalahnya bukan soal sempat kawin atau belum. Ini sudah kriminal. Sebentar. Dan ini harus diperpanjang. Harus lapor polisi. Polisi. Ya enggak? Ya. Sesini harus tangkap polisi. Loh kok saya? Kodem kalau begitu. Sebentar ya. Koramil. Tenang. RW. Kosandu. Jadinya. Kodem. PMDK. Saya kan enggak tahu apa-apa. Apa betul Mas Kasino akan melaporkan saya ke polisi? Iya Kas, harus Kas. Bro, tenang. Lupakan saja. Anggap saja buang sial. Bagi saya, kalau saya menerima cinta palsu dari Winda, itu saya tidak kecewa. Karena saya juga menyerahkan perhiasan palsu padanya. Perhiasan yang asli masih ada pada saya. Astagfirullahaladzim. Ngomong-ngomong, Sis, nanti malam ada waktu kan? Kok saya mau undang makan. Hasib! Hasib! Dasar playboy cap kampak. Boleh. Bisa-bisanya gitu loh. Enggak jadi. Gimana nasib Dono dan Indro? Bek, kenapa jadi begini sih jadinya? Beki, kenapa sih Bek? Ngomong dong, ngomong. Beki tuh. Beki. Lagi nih kawan, dengar bahan yang baru. Apa sih salah saya? Tongkrongan sedih itu. Beda yang mancur. Romantis nih ya. Bong, buat apa cewek kayak gombal gitu? Iya, cewek gitu aja pakai diurusin. Udah, tinggal aja. Udah, tinggal aja. Memang tuh, cewek brengsek tuh. Ember. Ngapain lo ikut campur urusan gua? Mau cari ya tuh anak.
Astagfirullahaladzim. Betul dikerjain loh. Saya, Mas. Bukan hanya di mulut saja. Gimana ya? Rasanya sulit saya untuk mengatakan. Tapi saya harus mengatakannya pada Mas Indro. Bahwa kamu juga senang sama saya. Mas Indro, Mas nggak membenci saya, kan? Kalau saya berterus terang. Vicky, Vicky. Siapa sih yang bisa benci sama kamu? Sebetulnya, saya sedang melakukan penelitian tentang kesetiaan dan perjodohan di Jakarta. Untuk karya tulis. Maaf, Mas. Yang royok Mas tadi juga korban-korban penelitian saya. Astagfirullahaladzim. Termasuk Mas Indro. Mas Indro nggak apa-apa, kan? Jadi, saya di PHK. PHK? Betul-betul diuji ya. Gak punya pasangan rupanya ya Allah. Betul-betul diuji loh. Cari anjing. Ini rumah Rita? Betul. Sampean siapa? Saya Dono, calon suami Rita. Dono? Yang bintang film? Iya. Monggo. Monggo. Aduh, tambah ganteng. Tapi ada anjingnya enggak? Enggak ada. Wah, monggo. Terima kasih. Monggo. Silakan duduk. Iya. Di mana Rita, kek? Nggak ada, dia pergi. Pergi? Pergi kemana, kek? Inilah yang membuat kami bingung dan menjadikan persoalan. Persoalan apa? Apa Rita punya utang sama kakek? Oh, tidak. Apa urusan sewa rumah? Tidak. Kredit mobil? Tidak. Rekening listrik? Tidak. Koran? Tidak. Air? Tidak. Loh, terus persoalan apa? Nanti semua akan saya atasi, kek. Jadi, betul nak Dono ini tunangan Rita? Wah, iya dong. Dono, tidak ada duanya di dunia. Sebentar, ada titipan istimewa buat nak Dono. Cepetan, calon suami Rita tuh.
calon suami Rita. Siapa calon suaminya? Dono, bintang film. Dono? Iya. Ayo cepetan. Nah, Dono. Mana titipannya, Kek? Sebentar, lagi diberesin. Nek, cepetan. Iya, tunggu. Nah, Dono lagi banyak kesibukan. Biasa, bisnis kecil-kecilan. Oh, ini tuh yang namanya Nak Dono bintang film itu. Nah, lo kok baru muncul, Tana? Wah, nenek repot ngurusin bayi ini. Nah, ini titipannya. Nah, Dono betul tunangan Rita, kan? Ya, ya, ya. Betul, Kek. Betul. Belum jaga baik-baik, Nak, ya. Anu, nenek sama kakek mau ke Udik, Nak. Maklum di Udik tuh. Wah, repot ngurusin bayi. Makanannya nggak ada. Yang lainnya mana? Apa? Ada, toh. Oh, iya, tunggu. Lah, ada lagi. Titipan apa lagi, Kek? Nak, tunggu dulu, Nak. Nggak mau. Nak Dono, tunggu. Nek, cepetan, toh. Sebentar, Kek. Yuk, cepetan. Kenapa sih? Ya, ini. Ayo, cepetan, toh. Nak Dono! Nak Dono! Nak Dono, tunggu! Ini payungnya nih. Nanti kepanasan, toko. Jaga baik-baik, enak. Aduh, sun, sayang. Ini kok bisa sih? Mampukah aku menyeberang lautan tanpa perahu, sedangkan engkau bermata hati jauh di sana. Dimarahin mati bunga. Kalau kau tahu tentang dirimu, tiada Si Dono banget kesut dari mana ya?
enak aja nak pesutan kak tuh. Enggak ada di situ, kan ada waktu. Ngomong begitu. Batu kak. Sebentar, 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 sebentar. Sabar, sebentar, sebentar. Bro, kau masuk bro, 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 masuk bro. Sebentar, sebentar. No comment, sorry. Sesuai dengan instruksi, hari ini tidak ada berita. Gimana, mas? Kita berita menarik, mas. Hilang deh berita hangat. Kikir amat sih. Hei. Masih nunggu? Iya, iya. Luar nggak dalam, seneng banget bikin sensasi. Saya juga punya kalau begitu. Nih. Mana montok banget ya, anak. Nah, kasih nama si montok aja. Iya. Pas. Kencingin. Ya. Manis. Nah, yang ini susu bubuk, Ndro. Udah susu kental. Susu kental kan buat bapaknya. Susu kental bisa dipakai sampai gede. Bubuk paya lo. Mana sih, Kas? Pokoknya nah, kita... yang ini nih mungkin nih. Sabun colek nih. Oh, sabun. Ndro, mungkin yang ini nih. Nih, coba lihat. Nah, ini susu sekali bubuk. Sekali kental tetap kental, Kas. Ada yang bisa saya bantu? Apa sih yang dicari? Maksud saya udah nyari susu kental. Tapi teman saya ini maunya yang bubuk. Boleh saya bertanya? Harus. Anda berdua ini beli susu sebagai pelengkap atau untuk tambahan saja? Loh, maksud ses bagaimana sih? Saya jadi bingung ada susu tambahan segala. Gimana ya? Maksud saya... bayi itu masih diberi susu ibu atau tidak? Waduh, saya nggak tahu, Ses. Loh, jadi Anda berdua ini beli susu untuk anak siapa? Saya? Bohong, Ses. Dia memang bapaknya, tapi saya ayahnya. Ngawur, Celundro. Jadi, bapaknya dua dong. Kalau begitu enak ibunya. Saya tahu sekarang. Bayi Anda berdua sudah tidak disusui ibunya lagi. Nah, saya anjurkan, berilah susu. Wah, kalau yang itu sih bisa rebutan sama bapaknya, Ses. Lo, Kas, ngeres aja. Makasih, Ses. Permisi. Lo... Maaf, Bu. Ya. Kalau untuk bayi, bagusnya dikasih susu apa, Bu, ya? Susu ibu. Susu ibu, kan? Anaknya 4, Kas. Sama bapaknya 5. Pantesan subur. Andra? Ya Allah, satu anak yang mandiin 3 orang. Hup. Tolong jagain di sini ya. Iya. Di sini ya. Jangan nangis ya. Kakak kasih mainan nih. Mas Dono ya? Yang bintang film itu ya? Kok lain? Saya sampai tidak kenalin. Gimana kabarnya sekarang? Dono, ya?
Iya, yang bintang film itu. Oh, yang bintang film itu. Iya, iya, iya. Ya. Hei, sini, sini. Mau Mimi, sayang. Kasihan. Iya. Yang itu. Iya, ya, sabar, sabar. Sabar, sabar. Saya dulu, saya dulu. Saya bakal fotonya, ya. Lah, jangan disalamin anak lagi. Terima kasih ya. Mas, kapan main lagi? Udah dulu, saya ditunggu di sana. Mas. Berita panggilan. Berita panggilan kepada Bapak Henry Gozalan. Ya, main dorong aja dia. Anak siapa nih? Siapa nih? Montok? Montok. Tempat susu. Maaf. Wah, montok. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kenapa sih ini? Kok sedih aja dia, kenapa ya? Apa betul nenek dia ya? Jadi dia nggak pede gitu ya? Bagaimana sih? Kerana budak pramugara itu yang beritahu abang, tak mungkin abang dapat susuli Rita di Jakarta ni. Mana Rios? Sebaik-baiknya kita selesaikan perkara ini dengan seaman yang boleh. Please. Buat apa? Abang sendiri dah tahu saya tidak mahu dimadu. Akan kudidik Rios. Biar dia menjadi anak yang lebih berguna. Tolonglah Rita. You bagi I kesempatan. I akan buat hidup you lebih bahagia. Tolonglah Rita. Please. Ya, tahan. Itu anak okay. Dia. Dia mau dimana? Coba kanan sedikit. Ya, bagus. Oke. Okay. Hey, kalian terlambat lagi datang, Jan.
dari mana? Anu bos, di rumah banyak urusan. Kebetulan neneknya Indro ganti kulit bos. Ular kali, sembarangan aja. Bener bos, biar mampus deh bos. Neneknya dia lagi ngeremin telur bos. Apapun alasannya, saya tidak mau tahu, mengerti? Eh, mana Dono? Kemarin sudah bolos, tidak masuk. Sekarang mana? Hah? Bikin pusing saja. Iya emang lagi pusing bos. Tujuh keliling. Iya bos, penyakitnya aneh. Dia kalau ngelihat orang kepalanya jadi tujuh bos. Ya kan terus ya? Tahu. Eh kok bos? Tujuh. Mana surat keterangan dokter? Hah? Nggak ke dokter bos, ke bidan. Bis, emangnya mau beranak apa? Anu bos, ngobatin sendiri, self service. Service. Aduh, bentar guys. Halo, Bayu Advertising. Ada yang bisa saya bantu? Apa? Siapa? Kalau lagi suruh nih ya. Benar-benar. Mas, dari Birjo. Penting katanya. Apa itu Birjo? Birjo? Apa Birjo? Anu bos, produsen makanan bekicot. Sejak kapan kau mengurusi makanan bekicot segala? Kebetulan dia mau pakai kita untuk iklan makanan bekicot tadi bos. Iklan? Kalau begitu, cepat-cepat terima. Jangan sampai mereka menunggu lama. Ayo sana. Baik bos. Muntar mandir melulu. Bunuh aja bos. Macam-macam aja mas Indro. Nanti malam bisa nggak? Oh, soal iklan itu pak. Baik pak, soal pengiklanan makanan kaleng bekicot, saya sudah siapkan, terutama desainnya saya buat khusus. Saya datangkan desainer dari Amerika pak. Wih, Amerika. Ya betul pak. Oh jangan takut pak, pasti berkembang pak. Mas Kasino mulai sableng lagi ya? Saya tidak keberatan dibilang begitu. Baik pak, sampai nanti malam ya pak ya. Halo, mas? Menjelang tahun baru bos, banyak order. Iya, botak lah. Aduh, lantas kesempatan deh kamu-kamu. Oke, siap? Oke. Take ya. Bukan main lagi. Iya, sayang anak, ayo sayang anak, dompet baru, tahun baru, sayang anak, ayo siapa lagi, ya, ayo siapa lagi, Ya Allah. Kangen mana ya? Nanti kita cerita. Baiknya si Dono. Jadi bapak asuh, ayah asuh. Membela anak, bukan anak kandung dia. Anak bandel. Dikencingin lagi. Terima kasih ya hadiah tahun barunya. Loretta, lagi. Aku sudah bokek sekarang. Hanya trompet inilah yang aku bisa persembahkan padamu. Tapi hati mas gak pernah bokek. Suatu saat nanti, mas pasti akan ketemu apa yang mas cari. Sungguh? Percayalah mas. Loretta, Loretta, itulah yang aku suka dari dirimu. Kamu begitu yakin akan masa depan. Dunia milik kita berdua, Loretta. Yang lain, mas? Montrak. Ada-ada aja. Oh, wala. Gua baru usaha, lu udah ngempet. Rezeki masing-masing, dah. Jangan you orang aja, dong. Dia datang dia. Rita? Wah.
Apa saya mimpi. Tidak mimpi di siang bolong? Tidak. Mas Don tidak mimpi. Saya Rita. Rita yang Mas kenal di pertemuan Birjo. Kok sedih sih? Rios. Rios, ini ibu. Ibu nih. Rios. Jadi ketemu guys. Mari saya. Mereka. Mas Don, maafkan Rita ya. Rita sudah menyiksa Mas karena anak ini. Terima kasih atas segala perhatian dan kebaikan Mas kepada anak saya. Mas begitu baik. Saya bisa merasakan kembali kehangatan dan arti hidup ini yang selama ini selalu mengecewakan saya. Dia nggak ada logat-logat Melayu loh. Keren loh. Yos. Kenapa sayang? Sejak keren actingnya. Masih montok. Saya mengerti apa yang kamu alami. Saya akan bawa kebaikan Mas Don. Kemana saya pergi? Tuh kan? Saya malu. Keren loh. Logat-logat cara bicara dia itu tuh, aksen-aksennya itu tuh nggak ada. Sudahlah. Nggak ada ke Melayu-Melayuan itu nggak ada gitu. Apa dia asli orang Indonesia? Ada keturunan orang Indonesia guys ya? Bagaimana? Menutupi kenyataan bahwa saya seorang wanita dengan satu anak. Kan, betul. Jangan meredah begitu, Rita. Bukanlah gadis yang saya cari untuk menjadikan teman hidup saya. Tetapi seorang wanita yang penuh pengertian, berbudi, dan jujur dalam segala hal. Masya Allah tulusnya. Wanita semacam itulah yang ingin kujadikan partner utama dalam hidup saya. Mas Don, sungguh berbudi sekali hatimu. Oh Rita, jangan berkata begitu. Demi cinta saya, jangankan bayi sekecil ini, sebesar bapaknya saja, saya masih mau mengasuhnya. Tidak mungkin, Mas Don. Tidak bisa. Lah, datang lagi bapaknya nih. Makhluk dewata. Kayaknya kalau kita ajak Dono pasti lebih seru ya. Iya ya. Berarti mesti ngajakin si Monto. Nanti masuk angin. Ajak aja, di mobil kan gak apa-apa ya. Betul, iya. Kalau gitu kita ajak aja si Dono. Iya. Yuk, kita jemput dia yuk. Yuk, biar aman nih yuk. Yuk, ayo dong. Dah, happy new year ya. Dah. Sampai ketemu lagi ya, Mas Indra. Dah. Dona lawan Mr. Oz. Boleh. Maju, Pak Pandang. Ayo, maju. Jangan bisa ketawa kuat guys, gatal. Jaga kamu, mati kamu aku pukul. Lawas lepas tangan tuh. Aduh, memukul kamu. Ayo.
Ya, segitu pulang ya, nak. Kalian mau cabut ke gigi aku nih? Aduh, buang apa ini bebok deh. Ayo, ayo, cepat. Kita bikin kejutan buat Dono. Rame sekalian. Ayo, ayo, ayo. Ayo, 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 cepetan. Iya, iya, iya. Loretta, pegang trompetnya. Dro, mulai, Dro. Ayo. Satu, dua. Wah, kenapa nih? Gila, meratakan banget. Iya, kenapa sih? Wah, tau. Kayaknya habis ada lindu, Dro. Lindu apaan sih? Gempa bumi. Enak aja lo, Dono mabok kali ini. Don? 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 Dono? Don? 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 Kemana sih Dono? Wah. Kenapa Don? Si Monto ke Dono. Iya bukan, bukan sini. Mana Montok? Aduh, mana susah banget. Lidah sama Montok, diculik. Waduh, kebangetan bener tuh rampok. Udah diikat masing dicelentangin juga. Bukan rampok penculik. Iya, dikangkangin kayak orang beranak aja. Bercanda aja, tahu deh. Iya. Orang teman dapat musibah. Sadis nih. Kalian cengengesan. Aduh, kenapa diikat lagi? Kejar, yuk. Kejar. Di Malaysia. Malaysia, Malaysia. Mana dong? Malaysia apa nyebrang lautan, kek? Bisa, nyebrang laut. Nyebrang laut? Jauh banget. Sama siapa? Dibawa ibunya. Si Montok? Iya, si Montok. Siapa lagi? Kemana? Astagfirullah, Malaysia. Betul? Iya. Benar? Betul. Sumpah? Benar. Malaysia ya sekarang. Sudah kita jelajahi seluruh negeri ini dari Perak sampai Negeri Sembilan. Tapi tak jumpa juga rumah Sirita. Ya, pakai bahasa ya? Melayu. Mendingan kita ke Lohor juga. Bukan Lohor, Johor. Keren ya, suka. Bisa-bisa sikit, tak apalah. Bisa-bisa sikit. Merokok dulu, Cik. Tak merokok, Cik? Ayolah merokok. Tambahan biaya nih. Boleh juga. Apinya, Cik. Bahasa Melayu. Terbaik lah. Terima kasih. Ya Allah, kasihan Dono. Ya Allah. Montok, kita cari mama lagi yuk. Ya Allah. Oh. Kasihan deh. Ya Allah. Patungku dibawa montok, guys. Ya Allah. Kita cari sampai ketemu ya. Kasian. Tapi jangan nangis ya. Ya Allah. Pakai baju Melayu lo dia orang, ya Allah. Dono mana Dono? Tak tahulah. Awak dari tadi tak nampak lah. Pakai bahasa Melayu. Dia itu lagi breakdown mental. Kita bisa ketempuan nih. Mari kita cari sana. Si si Dono nih ah. Nggak deh. Susah. Coba lihat itu tuh. Wah, di sini sih nggak ada restoran Padang. Klinik pergigian besar Kuala Lumpur. Apa dia periksa gigi di sini ya? Pak Ade tuh kayaknya tuh. Dono noh. Dono noh. Apa? Dono. Dono pan. Apaan? Bukan. Dono. Apa sih? Topan nih. Dono.
Kok bisa Dono salah sih? Bukan. Dono, turun ayo kalau kamu percaya. Ya Allah, ya Allah. Woi, teh tarik Endro, tuh Dono. Waduh, dari mana aja sih ini anak? Waduh, dia habis benar. Lupus, lu habis camping di mana sih? Kasian Dono, Aduh, kemana aja lu Don? Gua cariin kemana-mana. Kasih vitamin dulu, Ndro. Oh. Tunggu, tunggu. Acik, minta teh tarik satu. Don, lu jangan nyusahin temen dong. Di negara orang, gelandangan. Nanti disangka pendatang haram aja. Vitaminnya kok diminum sendiri sih? Salah. Orang kok nyusahin, gak habis-habisnya. Ayo minum. Ya Allah. Kok dicekek? Seger ya lo. Iya, siapa coba? Indro. Indro, ya Dono. Bener, iya bener, udah seger ya? Rita, itu Rita. Iya, itu pasti Rita. Berkas. Uang belum kasih. Mari. Uang belum kasih, mari. Bisu. Di daerah mana nih, guys? Nah, itu Rita tuh. Tuan nak cari siapa? Saya nak bertanya. Di sini rumah Mr. Oz? Kenapa sih lu? Tuh gue ngeliat yang ini nih. Tuan? Tuan? Iya nih. Saya semangat pula nih. Pagi-pagi buta datang ngaco nih. Nak main silap mata apa dia? Mak tunggu, kamu kenapa? Baik tuan. Terusin tidurnya biar pulas mas ya. Ah, saya semalam dua. Kau nak jual apa? Mari kemari. Salesman. Mesti habis begini dibilang salesman. Topeng Bali lah. Tonggar. Mr. Oz. Sama kayak Dono ya. Si Rita seleranya beginian. Tapi yang kurang ini asam. Lebih open cup. Kurang asam, betul-betul. Kopi-kopinya setan kawan si Dono nih. Datang kemari nak menghancurkan rumah tangga ku ya. Kau belum kenal aku siapa lagi. Pucuk serai mati layu. Belum terai, belum tahu. Setan lu. Enak pantun tak? Burung pelatuk terbangnya kenceng. Jengkol bewek dari Bekasi. Mate ngantuk pukul aneh biar kenceng. Aneh kepret ente punya gusi. Nanti. Ya Allah, apa siapa yang kau guna ni? Aku tak faham. Sebenarnya apa yang kau mendak datang kemari ni? Maaf, beribu-ribu maaf, Mr. Oz. Kami datang kemari bukan untuk nak mengganggu keluarga Mr. Oz. Tapi kami ini mengetahui bagaimana nasib Rios. Sebab nasib Rios berhubungan dengan nasib teman kami, Dono. Ya Allah. Oh, kamu lagi ya? Tak serik-serik kamu ni dengan aku. Mari kemari. Aku cabut hidung kau. Mari. Mari. Kayu lagi dah orang berdua. Satu orang ni. Bontok. Mantap. Ya Allah, kasihan si Dono. Betul. Montok, jangan nangis ya. Nanti sebentar lagi ketemu mama. Ya Allah. Nanti anak manis, anak cakep. Nanti kalau sudah gede, boleh kok jadi presiden. Atau jadi perdana menteri. Ya. Ini. Nggak jadi presiden nggak apa-apa kok ya. Jadi hansip juga boleh.
Rita, bete nggak udah nih rasawan nih. Rasawan. Jangan tenang lama-lama, gue cemburu lo. Iya, cemburu lo. Waduh, bening begitu. Bagaimana si Dono kagak celeng? Jadi uber sampai sini juga ya, Kas? Iya, tapi apes bener nasibnya si Rita. Dapat laki kok tukang rucak bebek. Rucak bebek kurang asal. Rita. Ini saya bawa si Montok dari Jakarta. Ya Allah. Nak, itu ibu nak. Iya, sama juga. Kenapa sih lu nangis? Iseng, setan lu. Lu ngapain nangis juga lu? Enggak. Gua lihat si Dono sedih. Kenapa ada yang nyamain? Gua kira barang antik. Ya culik, ikut-ikut aja lu. Itu anak Batung. Nangis semuanya. Itu Garyon, itu Batung. Tunggu. Aduh, ya Allah. Lah itu Patung juga. Ini Rion. Ini baru Rion. Itu bukan Rios. Itu anak King Kong. Iya, anak King Kong. Siap. Aduh, ya Allah, ya Tuhan. Kenapa tak pakai baju anak itu? Ini bukan Rion, ini anak Batung, ini bukan Rion, ini Rion. Bukan, ini si Montok, itu bukan. Setan lu, sama ngeledek lu. Ini Rion, itu anak Batung. Bukan, itu boneka. Mas Don, bukan mas. Ini Rios, alias si Montok. Ini si Montok, ya Allah. Itu boneka. Ya Allah. Waduh. Kenapa menjadi teruk begini? Donor. Jadi teruk. Itu kata maknya. Maknya lah yang betul. Ini boneka. Iya kan, Bro? Iya. Mas Don. Betul, Mas Don. Ini Rios. Ini Rios, Mas Don. Cobalah. Percayalah. Waduh. Keren guys. Caca cungin jempol ya guys ya, baru pertama kali Caca mendengarkan Warkop DKI mereka berbicara dengan logat Melayu, luar biasa ya guys ya, melihat mereka pakai baju Melayu ya kan, aduh luar biasa sekali ya guys ya. Caca nggak tahu ya, merasa kayak yang bangga aja gitu loh ya, keren-keren pokoknya, luar biasa sekali. Caca suka dengan film ini. Terima kasih ya untuk salah satu kawan kita yang sudah rekomendasi Caca untuk nge-reaction dan nonton film ini. Kalian memang luar biasa. Dan guys, sampai ketemu di video Caca main news selanjutnya dengan tajuk yang berbeda. Bye-bye.